Sahabat Kompas.com, pemerintah membagikan sejumlah bantuan langsung tunai atau BLT maupun bantuan lainnya kepada masyarakat pada 2022. Bantuan ini guna untuk memulihkan perekonomian masyarakat akibat pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Berikut merupakan 6 bantuan yang disusun pemerintah pada 2022. Pertama, BPNT atau PKH. BPNT merupakan bantuan pangan non-tunai dan PKH merupakan program keluarga harapan yang ditujukan untuk warga miskin dan rentan. Besaran bantuan BPNT sebesar Rp200.000 per bulan, sementara untuk PKH berdasarkan nominal tahun lalu bergantung pada jumlah anggota keluarga penerima. Kedua, program bantuan Kartu Prakerja. Program bantuan ini masih berjalan hingga 6 April 2022. Program Kartu Prakerja saat ini telah masuk gelombang ke-25. Jumlah penerima Kartu Prakerja 2022 ditargetkan sekitar 3-4,5 juta penerima. Insentif yang diberikan kepada pemegang Kartu Prakerja yang lolos pelatihan pertama yakni sebesar Rp600.000 per bulan. Ketiga, Bantuan Langsung Tunai atau BLT Dana Desa. Program BLT Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin dan tidak mampu di desa dengan besaran bantuan sebesar Rp300.000. Namun, pada 2022 ada perubahan persentase penggunaan dana desa, yakni 40% untuk dana desa dan 60% dapat dimanfaatkan sebagai program pemberdayaan untuk masyarakat desa. Keempat, Bantuan Subsidi Upah. BSU atau Bantuan Subsidi Upah. Bantuan ini diberikan kepada prakerja buruh dengan gaji kurang dari Rp3,5 juta per bulan. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menyampaikan, BSU akan cair pada April 2022. Besaran dana BSU yang cair sebesar Rp1 juta. Kelima, BLT Minyak Goreng. BLT minyak goreng bernilai Rp100.000 akan diberikan setiap bulannya selama 3 kali. Bantuan tersebut akan diberikan 3 bulan sekaligus, yakni bulan April, Mei, dan Juni. Keenam, BLT UMKM. Pemerintah berencana meneruskan program Bantuan Produktif Usaha Mikro atau BPUM alias BLT UMKM pada 2022. Besaran bantuan tersebut mencapai Rp600.000 per penerima. Sasaran bantuan tersebut adalah pedagang kaki lima, pemilik warung, dan juga nelayan.